Kembali lagi di channel yang sangat bermanfaat bagi alam gaib dan alam nyata. Kali ini kita akan jalan-jalan di Bali. Kita akan melihat nih sunset yang sangat indah yang ada di Pantai Seminyak Bali, tepatnya di La Plancha nih, yang banyak payung-payungnya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada hijau, ada merah kuning hijau di langit yang biru, guys ya. Oke, langsung saja kita menikmati pemandangannya. Oke dah. Oke, setelah melihat pemandangan sana, kita jalan-jalan dan melihat Gucci nih yang ada di Ubud, guys ya. Langsung aja kita habis lihat jalan Gucci dan lihat sunset, kita mau melihat nih perjalanan besok. Kita langsung menuju ke air terjun Katulampu, guys ya. Ini tak terlalu berat nih, ini jaraknya ringan aja, guys ya. Perjalanannya cuma menuruni tangga yang tidak terlalu berat, guys ya. Kita mulai pelan-pelan nih sampai gemeter dan goyang-goyang nih kamera, maaf banget ya karena kualitasnya yang tidak bagus, guys ya. Oke, lanjut aja kita menuruni tangga-tangganya ya. Mulai kita disambut dengan pemandangan indah ini, lumut-lumut dan dedaunan hijau yang sangat rimbun, guys ya. Indah sekali. Ini ada dua orang turis sepertinya, guys ya. Sedang menanya-nanya bapak-bapak yang menjaga di situ, guys ya. Oke, ini ada pohon yang diselimuti sarung, guys ya. Oke, kita langsung menurun dan menurun, guys ya. Ternyata ini bingung, guys. Jalannya mana? Salah jalan, guys. Oke, guys, ini dia. Pemandangan sangat indah. Kita nikmati dulu, guys. Air terjun Katulampu. Katulampu di Gianyar Bali, guys. Ini kalau mau mampir-mampir nih, masuknya cuma 25.000, guys. Kalian sudah bisa menikmati alam yang indah ini, guys ya. Oke, guys, sudah segitu aja, guys ya. Saya mau pamit undur diri, guys ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, selamat jalan.